Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Gelombang baharu jangkitan COVID-19 menunjukkan wabak itu masih belum berakhir. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menyuarakan kebimbangan jumlah kes akan terus meningkat sekaligus memberi tekanan kepada sistem kesihatan dan pekerja. Berikutan itu, Tedros menegaskan kerajaan mesti menggunakan peraturan kesihatan sedia ada, susulan penularan COVID-19 dan masukkan pesakit ke hospital kembali meningkat, antaranya pemakaian pelitup muka, pengudaraan yang lebih baik serta protokol ujian dan rawatan. Kes COVID-19 global yang dilaporkan kepada WHO meningkat 30% 2 minggu lepas. Sebahagian besarnya didorong subvarian Omicron BE4, BE5. Sementara itu, Amerika Syarikat sedang berhadapan peningkatan dua kali ganda kemasukan pesakit COVID-19 ke hospital beberapa bulan kebelakangan ini. Keadaan itu memaksa pihak berkuasa kesihatan meningkatkan keperluan vaksin bagi memerangi wabak. Ini biarpun keberkesanan suntikan vaksin terhadap subvarian Omicron masih tidak jelas. Menurut Pengarah Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit, Rochelle Walensky, lebih 5,000 pesakit COVID-19 dimasukkan ke hospital setiap hari. Nilai itu bertambah sejak Mei lalu. Kesemua jangkitan melibatkan subvarian Omicron iaitu BA4 dan BA5. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa mendarat di negara jiran Maldives setelah terbang keluar dari negaranya awal pagi tadi. Menurut pegawai imigresen, pemimpin berusia 73 tahun itu, isterinya dan seorang pengawal peribadi adalah antara empat penumpang dalam pesawat tentera Antonov 32. Mereka berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Colombo. Rajapaksa sebelum ini berjanji mengumumkan peletakan jawatannya hari ini bagi membenarkan peralihan kuasa secara aman. Di Britain, 8 ahli Parlimen Konservatif akan bersaing untuk menjadi Perdana Menteri baharu. Mereka ialah bekas Menteri Kewangan Rishi Sunak, penggantinya Nadim Zahawi, setiausaha luar Liz Truss, bekas Menteri Pertahanan Penny Mordaunt dan bekas Menteri Kesihatan Jeremy Hunt. Kesemua mereka menerima sokongan lebih 20 ahli Parlimen. Sementara Menteri Kesihatan Sajid Javid menarik diri daripada bertanding selepas tidak mendapat sokongan mencukupi. Pesaing lain terdiri daripada Cammy Benenock, Suella Braverman dan Tom Tugendhat. Dalam pada itu, Boris Johnson kekal sebagai Perdana Menteri di Downing Street sehingga pertandingan dalaman parti menemui penggantinya. Keputusan itu bakal diketahui 5 September depan. Amerika Syarikat umum akan menghantar bantuan ekonomi tambahan $1.7 bilion kepada Ukraine. Bantuan itu akan membantu kerajaan Ukraine menyediakan perkhidmatan penting untuk rakyatnya. Kenyataan setiausaha perbendaharaan Janet Yellen menegaskan sumbangan terbaru itu adalah sebahagian daripada komitmen Presiden Biden untuk menyokong Kiev. Pembayaran dijangka dibuat melalui Bank Dunia. Dana tersebut akan digunakan untuk operasi kritikal di Ukraine seperti membayar gaji pekerja penjagaan kesihatan. Sukan, Manchester United membelasah Liverpool 4-0 pada aksi persahabatan pramusim di Stadium Raja Mangala, Bangkok, Thailand malam tadi. Jadon Sancho membuka jaringan seawal minit ke-12 sebelum Fred melebarkan jurang menerusi jaringannya minit ke-30. Anthony Martial meletakkan United 3-0 sebelum Facundo Pellistri menyudahkan serangan balas pantas untuk gol keempat. Kemenangan bergaya itu menyaksikan United membuka era baru bawah kendalian pengurus baharu Erik ten Hag. Ten Hag menyenaraikan barisan terbaik untuk berdepan seteru tradisi itu berbanding The Reds. Bekas bintang England dan Manchester United Wayne Rooney dinamakan sebagai ketua jurulatih baharu DC United. Ia adalah pertemuan semula untuk ikon Britain berusia 36 tahun itu yang pernah bermain untuk kelab di Amerika Syarikat tersebut dari Julai 2018 hingga Oktober 2019. Rooney sebelum ini adalah jurulatih Derby County sebelum meletakkan jawatannya bulan lalu selepas penyingkiran pasukan itu ke Liga 1 Division ketiga England. Sekian berita yang disunting oleh Nick Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.